Beli lo. Tak nanti nanti. Tak lihat juga tu. Siapa yang itu, Pak? Itu nanti kena lagi. Berhenti. Lagi. Dorong. Okey. Pin. Jalan kaki mah itu oh iya betul kak. Bang bisa jelasin soal penemuan jenazah mayat hari ini bang? Jadi pada hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018, Polsek Rasojaya telah menerima laporan dan diteruskan ke Polresta. Kami dari Satreskrim beserta identifikasi telah melakukan olah TKP di mana ditemukan sosok mayat laki-laki identitas yaitu saudara FL umur kurang lebih 21 tahun warga Sanggau di mana korban bekerja di perusahaan peternakan ayam ini kurang lebih baru 1 bulan. Dari hasil identifikasi korban diduga korban pembunuhan di mana mengalami luka bacokan pada bagian leher dan dada dan luka bekas benda tumpul di bagian belakang kepala. Korban diketahui tadi pagi oleh pemilik kandang ayam awalnya melihat adanya kasur yang tempat korban dibuang. Korban diduga dibunuh di tempatnya tinggal yaitu untuk karyawan peternakan ayam ini selanjutnya dibuang di perkebunan di samping peternakan ayam ini. Adapun barang bukti yang kita amankan yaitu sebilah parang dan 1 buah palu serta alat angkut mayat setelah dibunuh dibuang ke semak-semak. Mungkin itu saja untuk perkembangan selanjutnya. Korban kita bawa ke rumah sakit Sudarso guna kepentingan otopsi. Dugaan ada berapa pelaku, Pak? Dugaan sampai saat ini perkiraan kami lebih dari 1 orang. Kejadian perkiraan jam berapa, Pak? Untuk perkiraan tadi subuh karena tadi malam saksi istri daripada pemilik peternakan masih sempat melihat korban bercengkerama dengan karyawan lainnya. Bang bisa jelasin soal penemuan jenazah mayat hari ini bang? Jadi pada hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018, Polsek Rasojaya telah menerima laporan dan diteruskan ke Polresta. Kami dari Satreskrim beserta identifikasi telah melakukan olah TKP di mana ditemukan sosok mayat laki-laki identitas yaitu saudara FL umur kurang lebih 21 tahun
warga Sanggau, di mana korban bekerja di perusahaan peternakan ayam ini kurang lebih baru 1 bulan. Dari hasil identifikasi, korban diduga korban pembunuhan, di mana mengalami luka bacokan pada bagian leher dan dada, dan luka bekas benda tumpul di bagian belakang kepala. Korban diketahui tadi pagi oleh pemilik kandang ayam. Awalnya melihat adanya kasur yang tempat korban dibuang. Korban diduga dibunuh di tempatnya tinggal, yaitu untuk karyawan peternakan ayam ini selanjutnya dibuang di perkebunan di samping peternakan ayam ini. Adapun barang bukti yang kita amankan yaitu sebilah parang dan 1 buah palu, serta alat angkut mayat setelah dibunuh dibuang ke semak-semak. Mungkin itu saja untuk perkembangan. Selanjutnya korban kita bawa ke rumah sakit Sudarso guna kepentingan otopsi. Dugaan ada berapa pelaku, Pak? Dugaan sampai saat ini perkiraan kami lebih dari 1 orang. Kejadian perkiraan jam berapa, Pak? Untuk perkiraan tadi subuh, karena tadi malam saksi istri daripada pemilik peternakan masih sempat melihat korban bercengkerama dengan karyawan lainnya.